Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Aisyah Yulani. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian cara mengatasi kolesterol, asam urat, dan juga darah tinggi dengan menggunakan produk herbal alami dari produk Korat. Nah sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat ya. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi di saat kita upload video yang terbaru ya. Nah teman-teman, yang pertama aku mau ngebahas dulu tentang penyebab kolesterol, asam urat, dan juga darah kita menjadi tinggi itu apa aja sih. Yang pertama adalah kita konsumsi makanan yang tinggi purin seperti daging, seafood, kembang kol, bayam, junk food, dan juga gorengan serta makanan yang lainnya. Nah yang kedua adalah kita malasnya berolahraga atau kita minim beraktivitas teman-teman. Jadi kita udah konsumsi banyak makanan tapi kita tidak berolahraga sama sekali, atau kita memang kerjanya hanya tidur-tiduran aja, itu udah pasti ya penyakit kolesterol, asam urat, dan juga darah tinggi ini cepet banget nyerang ke tubuh kita ya. Nah yang perlu teman-teman ketahui adalah gejala-gejala dari penyakit kolesterol, asam urat, dan juga darah tinggi ini apa aja sih. Yang pertama adalah nyeri kepala ya teman-teman ya. Nyeri kepala ini kalau kita biasa mengalami keluhan nyeri kepala, pusing, sakit kepala, itu perlu juga dicurigai ya teman-teman ya. Yang kedua adalah nyeri sendi atau tulang ya. Ini jangan kita anggap remeh teman-teman, karena kalau misalkan teman-teman biasanya nyeri tulang-tulang itu kita anggap hanya sekedar kelelahan saja, bisa jadi ini merupakan tanda dari penyakit tersebut ya teman-teman ya. Yang ketiga adalah dada terasa sakit ya teman-teman di bagian dada sini ya. Yang keempat gejalanya adalah nyeri tengkuk ya teman-teman ya, biasanya terjadi di belakang sini ya teman-teman ya. Nah ini sering banget yang orang tua kita sering rasain kalau kolesterol atau asam uratnya sedang tinggi ya. Nah yang terakhir ini biasanya jari-jari kita atau anggota tubuh kita ini sering kesemutan ya. Nah jangan anggap sepele dari gejala-gejala tersebut ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mengalami salah satu atau salah dua gejala tersebut, sebaiknya saya sarankan untuk cek kadar kolesterol, asam urat, dan tekanan darah kalian ya teman-teman di fasilitas kesehatan. Dampaknya ini apa sih? Teman-teman harus waspadai ya, karena kadar kolesterolnya tinggi sehingga terjadi penumpukan lemak di dalam darah, akhirnya menyebabkan penyempitan pembuluh darah sehingga terjadilah penyakit jantung kronis. Selanjutnya, dampak dari penyakit kolesterol, asam urat, dan juga darah tinggi ini adalah penyakit stroke. Nah, ini bahaya banget ya kalau misalkan teman-teman sudah sampai mengalami stroke ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya aku mau kasih tahu ke kalian solusi untuk mengatasi kolesterol, asam urat, dan juga tekanan darah yang tinggi ini. Yang pertama, tentunya kita harus memperbaiki pola makan kita dengan konsumsi makanan yang sehat ya. Nah, tentunya kita kurangi makanan yang tinggi purin ya. Kemudian yang kedua adalah kita memperbanyak melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang bisa membakar lemak di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya kita rutin mengkonsumsi produk herbal dari produk Korat. Korat merupakan produk herbal dengan kandungan bahan alami berkualitas yang efektif untuk membantu mengatasi kolesterol, asam urat, dan juga darah tinggi. Korat terdiri dari dua varian, yaitu varian madu dan juga teh. Korat mengandung beberapa zat aktif seperti flavonoid, alkaloid, dan juga tanin. Komposisi korat terdiri dari madu, daun jati Belanda, daun sambiloto, temulawak, dan daun pegagan. Manfaat korat untuk membantu mengatasi kolesterol, asam urat, dan darah tinggi, mengatasi nyeri tengkuk, nyeri sendi dan sakit kepala, mengatasi kesemutan, menjaga kesehatan jantung, memperlancar peredaran darah sehingga bisa menghancurkan penyumbatan lemak darah di tubuh. Korat dikonsumsi sebaiknya 2 kali sehari setiap pagi dan juga malam hari. Dan kalian gak perlu khawatir karena korat ini produknya sudah BPOM dan juga sudah halal MUI loh, sehingga aman digunakan tanpa efek samping. Korat sudah direview oleh para artis seperti Mama Dede, Anang Hermansyah, Ustadz Zaki Mirza, Ustadz Hanan Ataki, Sule, Ustadz Wijayanto, Cing Abdel, Ustadz Solmet, Siren Sungkar, dan masih banyak lagi artis lainnya. Korat juga sudah diliput banyak media berita nasional loh. Korat sudah diuji dan direview oleh banyak dokter Indonesia seperti dokter Tirta dan dokter Jeffrey.
sehingga ini sudah pasti terbukti aman dan bagusnya ya. Kemudian, Korat juga sudah memiliki ribuan testimoni dari para pembelinya loh. Nah teman-teman, karena suami aku juga terkadang kadar kolesterol maupun asam uratnya suka tinggi, jadi aku wajib banget stok produknya Korat ini. Untuk konsumsi madu ataupun tehnya, aku selalu stok karena memang produknya sebagus itu loh. Nah untuk kalian yang mau ikutan juga mencoba produk Korat ini, kalian bisa dapatkan di Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun TikTok. Untuk link pembeliannya aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Segitu dulu sharing-sharing dari aku, semoga bermanfaat. See you on my next video. Assalamualaikum.